adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti kita masih komunikasi dengan ruh beliau yang universal. Ruhnya Nabi Muhammad itu ruh yang universal. Kalau kita ruhnya parsial. Ruhnya Nabi Muhammad itu adalah merupakan manifestasi dari alam arwah. Kalau mau cerita begini ceritanya, Allah sendirian sebagai Dzatul Mufradah Al-Mujarradah Anil Nisab wal Idhafat, the absolute one existence without relation. Allah itu Dzat yang maha mutlak absolut tanpa ada relasi. Kemudian termanifestasi tajalli melalui sifat-sifatnya, melalui asma-asmanya 99 itu. Baru kita tahu, oh Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Quwwat dan seterusnya. Waktu Allah hanya Zat saja, kita enggak tahu. Setelah ada asmanya, kita baru tahu Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya, 99. Dan sifat-sifat Allah 99 itu manifestasi menjadi tajalli yang kedua, tajalli syuhudi, menjadi alam arwah. Makhluk yang akan lahir di muka bumi semua dulu ketika alam arwah sudah ada. Namanya alam dzarrah, alam ketika dulu Tuhan alastu bi rabbikum, kita jawab qalu bala syahidna. Di sana kita masih merupakan arwah universal. Kita bersaksi bahwa Tuhan adalah Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kemudian dari alam arwah akan turun dekadensi, tanazzul, tajalliyat, manifestasi untuk menjadi alam di muka bumi ini, alam materi, melalui Nur Muhammad. Jadi zat, asma, alam arwah, Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad adalah nuqtah markaziyah, point center, titik pusat kumpulnya alam arwah di dalam Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad proses tanazzulat dan tajalliyat, dekadensi dan manifestasi menjadi kita-kita ini, jadi alam semesta ini. Maka kita ruhnya adalah ruh yang juz'i, parsial. Nabi Muhammad ruhnya universal. Apa paham tau orang ini? Jadi kesimpulannya nih, nanti bisa dibawa pulang. Alam semesta ini bisa wujud karena melalui Nur Muhammad. Nur Muhammad adalah titik poin sentral dari alam arwah. Alam arwah merupakan manifestasi dari asma yang 99. Asma Allah yang 99 manifestasi dari zatnya Allah. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan. Ini saya paham begini aja 3 tahun, 4 tahun loh di sini mau keluarkan 10 menit, mahal harganya ini. Jadi kita ini merupakan manifestasinya siapa? Nur Muhammad. Oleh karena itu kalau kita ditanya, kalau orang ditanya, kamu tahu enggak sifatnya Nabi Muhammad? Tahu. Siapa? Ya, makhluk paling mulia, manusia paling mulia, itu jamnya orang awam itu. Gus Azmi yang saya hormati, suaranya enak sekali. Suara enak ini adalah sautul haq yuz'ijul quluba ilal haq. Suara yang indah menampakkan, mengekspresikan kebenaran, bisa menggugah hati menuju yang maha benar. Jadi suara enak itu adalah sautul haq yuz'ijul quluba ilal haq. Faman asgha bihaqqin tahaqqaq wa man asgha bisyahwatin tazandaq. Barang siapa mendengarkan suara merdu seperti suara Gus Azmi dengan hak, maka akan mencapai hakikat. Tapi barang siapa mendengarkan suara Gus Azmi dengan syahwat, akan zindik. Ayo pilih mana itu? Pilih mana itu? Zindik ya nyimpang, penyimpangan lah. Hampir kayak munafik itu. Jadi suara merdu adalah pemberian Tuhan, suara kebenaran. Barang siapa mendengarkan suara yang merdu dibarengi dengan keyakinan yang benar, ingin nyampe kepada yang maha benar, maka akan mencapai hakikat. Tapi kalau barang siapa mendengarkan suara merdu, suara Umay Rama, suaranya Gus Azmi, tapi kalau dengan dibandingkan syahwat, maka akan menjadi zindik. Paman asgho bihaqqin tahakkok, paman asgho bisyahwatin tazandak. Maka
ketika kita mengadakan maulid Nabi, berarti kita sedang komunikasi dengan ruh yang universal. Fama belahul ilmi fihi annahu basyaru wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Maksimal ente tahu bahwa Nabi Muhammad itu khairul basar, manusia paling baik, itu kampungan itu. Kalau yang betul-betul paham, ditanya, kenal gak dengan sifatnya Nabi Muhammad? Tahu, apa itu? Jawabnya, wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata sholat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fidzolami. Semua mukjizatnya para rasul, semua mukjizatnya para nabi, semua karomahnya para wali ngambil dari nur Muhammad. Wa kullu ayin atarusul kiramu biha fa innama tasalat min nurihi bihim fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha. Nabi Muhammad bagaikan matahari, para rasul, para anbiya bagaikan bintang. Paham tidak? Jadi kalau siapa Nabi Muhammad itu adalah sumber dari segala wujud, sumber dari segala yang ada, bahkan sumber dari mukjizat para rasul, para nabi. Bukan hanya itu, lebih dari itu. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Bahkan wujudnya dunia, wujudnya alam akhirat, surga neraka, ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, ilmu yang ada di kolam, dari Nur Muhammad. Luar biasa enggak? Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, yang ada di kolam, bersumber dari Nur Muhammad. Wujudnya dunia dan akhirat karena ada Nur Muhammad. Paham ya? Oleh karena itu, orang yang percaya yakin dengan syafaat Rasulullah pasti akan dapat syafaat Rasulullah. Tapi barang siapa tidak percaya, pasti mahrumuna an syafaati, tidak bakal dapat syafaat Rasulullah. Ente pilih mana terserah. Ente pilih mana? Percaya apa enggak? Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Yang tidak percaya tidak akan dapat syafaat Rasulullah. Percaya tidak? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Ini Quran surat apa, ayat berapa, cari sendiri. Kaenakan banget kalau saya tunjukkan, saya maknani itu kaenakan banget. Cari sendiri Quran. Walau annahum idzalamu anfusahum, orang yang banyak dosanya seperti saya contohnya, bukan anda, bukan saya sendiri contohnya, datang kepadamu Muhammad, istighfar, minta ampun di sisimu Muhammad. Kita umroh ke Madinah, istighfar di sebelah Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun wastaghfar lahumur rasul, ikut memohonkan ampun kepada saya. La wajadullaha tawwabar rahima, Allah pasti mengampuni. Lamnya lam taukid, lam pasti. La wajadullaha tawwabar rahima, pasti Allah akan mengampuni dosanya saya. Paham tidak? Ini ayat bahwa Nabi Muhammad punya hak memberi syafaat kepada siapa yang bertaubat kepada Allah dan Rasul mendukung, insya Allah pasti diampuni oleh Allah. Paham tidak? Ketika Nabi Muhammad lahir, ada sinar di rumahnya Siti Aminah. Orang semua kaget, yang kaget antara lain Abu Lahab. Abu Lahab kaget, ada apa di rumah Aminah itu ya? Maka Abu Lahab menyuruh budaknya, namanya Suwaibah. Suwaibah, coba lihat rumahnya Aminah ada apa itu, kok terang kayak seperti ada bulan, ada listrik lah. Suwaibah pergi, tidak lama kembali, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki, diberi nama Muhammad. Abu Lahab gembira menyambut lahirnya Rasulullah. Abu Lahab waktu itu nanti di akhirat, Abu Lahab gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sekali seumur hidup, kan dia kafir kan, sekali seumur hidup, nanti setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Jadi Abu Lahab pasti masuk neraka. Tabat yada bilabew watab,
pasti masuk neraka bulab itu. Tapi kalau hari Senin dikeluarkan, nanti Selasa masukkan lagi, nanti Senin keluarkan lagi, nanti Selasa keluar lagi. Gara-garanya gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Idza kana hadza kafiran jaa adzamuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnain daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil 'abdi alladhi kana 'umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang kafir, yang nanti masuk jahim selama-lamanya, setiap hari Senin dikeluarkan dari jahim. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira lahirnya Nabi Muhammad. Maka seperti apa warga NU yang setiap malam Jumat baca maulid Nabi, yang setiap bulan maulid seneng menyongsong maulid Nabi dengan merayakan maulid Nabi, pasti akan selamat dari neraka. Amin. Yang sekali seumur hidup saja tiap hari Senin diukuran dari neraka, apalagi kita yang suka, yang rajin baca maulid Nabi. Paham tidak? Nanti di akhirat, ini singkat saja ini, nanti di akhirat Nabi Muhammad di mahsyar nanti sujud gak bangun-bangun sampai Allah perintah irfa ro'sak Muhammad. Sudah cukup sujudmu, sudah lama, minta apa sih kamu? Minta apa kamu Muhammad? Sujud lama banget, semintanya kamu. Nabi jawab, Allah engkau telah berfirman dalam surat Wadduha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, akan saya kasih kamu Muhammad apa saja, fatardha, sampai kamu senang, sampai kamu ridho, sampai kamu puas. Nah sekarang saya minta, minta apa? Seluruh umatku yang mencintai aku semua masuk surga. Itu oleh Allah jawab, iya. Masya Allah. Jadi gini-gini salat ashabul jannah semua nih, gini-gini nih.